Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sekarang ini saya sudah berada di stasiun Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Saya tidak akan naik kereta api bandara, melainkan saya akan naik Skytrain. Nah, teman-teman harus tahu bahwasannya Skytrain ini kedepannya akan driverless atau tanpa masinis. Ini diproduksi langsung sistemnya oleh PT LEN, LRS, sehingga teman-teman wajib nonton video ini karena mungkin teman-teman di rumah penasaran seperti apa sih kereta yang berjalan tanpa masinis itu. Nanti kita akan ke atas dan bertanya-tanya dengan pihak PT LEN yang sangat ahli dalam perkereta apian. Pokoknya tonton terus video sini sampai selesai. Oke kawan, sekarang saya sudah berada di stasiun bandara. Kita akan menunggu Skytrain yang nantinya akan kita naiki. Kita akan melihat interiornya seperti apa sih, apalagi teman-teman penasaran. Dan melihat, saya menggunakan rompi ini karena rompi ini saya gunakan sedang ada uji coba kereta driverless. Jadi kereta api tanpa masinis yang diuji cobakan pertama kali di Indonesia. Kita akan tunggu keretanya masuk sini. Pokoknya kawan-kawan yang penasaran, tonton terus videonya sampai selesai. Keretanya sekarang sudah sampai, saya ingin segera masuk sini memperlihatkan kepada teman-teman semua apa saja sih yang ada di Skytrain ini. Oke, kita masuk di sini. Cukup lumayan enak juga. Di sini ada kursi-kursi yang sudah di-setel sesuai dengan physical distancing. Terus ada papan informasi juga, informasi stasiun. Dan ini sebentar lagi akan ditutup nih pintunya. Nantinya kita akan membandingkan kereta Kalayang yang masih manual dan yang sudah driverless atau tanpa awak. Sekarang ini saya bersama Mas Rido. Nah, di sini kereta sedang berjalan dan masih menggunakan masinis. Mungkin Mas Rido bisa menjelaskan ini cara kerjanya seperti apa sih? Jadi cara kerja kereta ini masih menggunakan mode manual ya. Okay. Jadi keretanya dijalankan dengan driver dengan menggerakkan cruise control. Jadi bisa dilihat di sini pergerakannya menggunakan cruise control, di mana kecepatannya diatur sesuai dengan lintasan yang dilewati. Kalau ini melewati lintasan apa namanya wesel ini, jadi kecepatannya dibatasi dulu, nggak boleh kenceng-kenceng. Dan juga ketika melewati tikungan. Nah, kapan kita harus menggunakan kecepatan penuh? Biasanya kalau ketika treknya lurus. Dan juga di kereta ini dilengkapi dengan ATP. ATP itu apa tuh? Automatic Train Protection. Jadi driver ini kan biasanya manusiawi ya, kalau ada kesalahan ternyata kecepatan di daerah wesel dibatasin kan. Ternyata drivernya nggak sadar kalau istilahnya kecepatannya itu melebihi. Jadi akan di overtake sama si ATP itu tadi, akan mengerem. Nah tadi sudah dijelaskan bagaimana cara kerja kereta api ketika masih manual. Nah, apakah karena ini masih manual, pintu pun masih manual gitu Pak? Betul, karena sistemnya masih manual, jadi untuk buka tutup pintunya masih dilakukan secara manual. Oh, dari sini berarti ya? Dari dashboard. Masinis akan menekan tombol buka pintu sesuai dengan sebelah mana, pintu sebelah mana yang akan dibuka. Ini yang cara manual masih menggunakan masinis. Iya. Nanti kita akan bandingkan dengan kereta yang sudah bisa berjalan tanpa masinis seperti betul, ini. Betul, betul. Oke, oke. Welcome.
kawin yang driverless ya, Kak? Iya, betul. Oke. Bisa dijelaskan mungkin teknologi apa sih yang digunakan Lem sehingga kereta ini bisa berjalan tanpa awak seperti ini? Jadi untuk sistem persinyalan kawayang ini kita menggunakan teknologi CBTC ya. Oke. CBTC itu apa? Base Train Control. Oke. Oke. Nah, kalau tadi yang pertama kita masih menggunakan driver, nah kalau sekarang driverless. Ya. Nah, sebenarnya fungsi driverless ini dihandle oleh sistem yang namanya ATO. Jadi ATO itu Automatic Train Operation berfungsi menggantikan peran driver atau masinis sehingga pergerakan kereta dikontrol oleh sistem yang ada dijalankan oleh komputer. Begitu. Sehingga kenyamanan, terus ketepatan waktu itu bisa dicapai dengan sistem yang driver seperti ini. Oke. Masalah telekomunikasi nih. Aha. Ini bagaimana cara mengaturnya? Karena kita tahu kan ini tanpa mesin pasti ada yang mengatur dari bawah seperti apa. Betul. Jadi seperti teknologi yang digunakan ya, namanya kan CBTC, Communication Base. Jadi ada komunikasi antara kereta ya, dengan Wi-Fi. Wi-Fi itu peralatan yang ada di panjang lintasan itu. Ya, ya, ya. Nah, kita menggunakan frekuensi 2.43. Hmm. Jadi setiap kali kereta bergerak ini komunikasi terus continuous. Terus ada? Terus ada. Okay. Sehingga pergerakannya terpantau kalau kita lihat di OCC. Begitu, oke. Nah, untuk masalah trek nih, saya lihat kok nggak ada rel kereta apinya gitu. Ini tidak menggunakan rel itu yang unik itu seperti apa? Jadi beda ini kalau konsepnya apa namanya kalayang ini kita menggunakan rubber tire ya atau apa ban seperti pada umumnya. Oh, pakai ban? Iya, pakai ban. Bukan pakai apa? Pakai seperti kereta api di mainline yang menggunakan roda besi ya? Iya, iya, iya. Ini Mas, kan kita tahu kereta api kalayang ini tanpa awak. Betul. Pasti ada sistem seperti apa sih yang digunakan kalau misalkan ada gangguan gitu di trek atau seperti apa? Oh, kalau ada gangguan ya. Hmm. Jadi kalau ada gangguan, misalkan gangguan seperti di trek, ya, kan treknya ada perbaikan atau apapun, jadi akan ada operasi namanya degraded operation. Jadi driverlessnya untuk sementara waktu tidak difungsikan dulu. Oh, iya itu. Atau kalau misalkan terjadi komunikasi yang tadi antara kereta dengan wireless controllernya itu putus gitu, itu akan terjadi pengereman gitu. Sehingga benar kereta itu jalannya tuh bisa safe gitu. Oh iya, sudah di setting mungkin. Sudah di setting. Saya jadi penasaran, kan ini tidak ada awak ya, pasti ya, ada yang atur gitu di bawah. Betul. Ada yang ini. Nanti mungkin saya akan jalan-jalan sana untuk melihat seperti apa sih kontrol di bawah itu, karena kan kita penasaran ini kereta sangat luar biasa sekali tanpa awak gitu. Ya, boleh. Oke. Nanti kita main ke sana ya, Pak. Boleh. Nah, kawan, sekarang kita akan masuk ke ruang OCC. Bagi teman-teman yang penasaran, tonton terus video ini karena bakalan asik sekali. Tapi ingat, ruang OCC ini adalah ruang yang terbatas. Kita harus masuk ke dalam menggunakan prosedur yang ada, harus safety. Sebelum itu saya sudah melepas sepatu saya karena harus bersih juga. Terus nanti saya akan dicek suhu tubuh sebelum melanjutkan ke ruangan sana. Kita harus cuci tangan terlebih dahulu menggunakan hand sanitizer yang sudah ada di sini biar tetap bersih. Oke? Kita akan cuci tangan terlebih dahulu di sini. Dua tangan saya harus dicuci dulu nih ya. Dan kita akan melanjutkan ke ruang OCC. Apa sih itu ruang OCC? Seperti apa sih? Mungkin teman-teman penasaran. Kita akan coba lanjut ke sana. Ini dia ruang OCC. Ini Pak ruangannya, Pak. Ya, kita masuk pakai. Oke. Oh, otomatis terbuka. Wah, besar sekali ruangan OCC ini ya. Mungkin teman-teman yang penasaran, saya akan langsung bertanya di sini, Pak, dengan siapa, Pak? Saya dengan Gun-Gun. Pak Gun-Gun. Pak, di sini saya lihat banyak sekali ya, ada monitor-monitor, ada layar besar ini. Mungkin Bapak bisa menjelaskan apa sih layar besar ini yang ada di depan saya? Ya, baik, saya sedikit jelaskan. Di sini adalah ruangan OCC. Oke. OCC atau bisa disebut Operation Control Center. Oke. OCC ini berfungsi sebagai
untuk mengatur dan mengendalikan perjalanan Skytrain secara langsung dan terpusat. Oke. Okay. Jadi untuk perjalanan Skytrain dikontrol langsung dari ruangan ini. Okay. Karena tanpa mesin tanpa itu tadi. Mesinis tadi. Ya. Oke. Okay. Depannya tanpa mesinis. Iya iya iya. Okay. Sedikit saya jelaskan juga untuk monitor. Ya kan ada 4 ya Pak di sini ada 4 ini. Ada 4 terminal. Iya betul. Ya. Ya sedikit saya jelaskan untuk Skytrain ini. Mengakomodasi 4 terminal, okay. Dari terminal 1, terminal stasiun kereta bandara, terminal 2 sampai terminal 3. Nah, di layar tersebut bisa dilihat, okay. Ya, yang paling kiri itu dari terminal 1, IB, 2, dan 3. Iya, iya, iya. Dan untuk layar-layar ini, ini layar untuk simulasi track perlintasan. Okay. Ya, untuk yang atas itu di atas monitor di pada apa? Nah itu tampilan monitoring SCADA. Monitoring SCADA untuk monitor pasokan power. Pasokan okay. Power yang dikirim dari gardu yang diterima di kereta ya bisa dimonitor dari layar SCADA itu. Canggih sekali ya Pak. Nah Pak di sini saya lihat banyak sekali monitor-monitor atau komputer-komputer lah ya kalau saya orang awam di sini banyak sekali. Ada lane 1, ada lane 2, ada lane 3. Mungkin Bapak bisa menjelaskannya. Oke, saya jelaskan untuk fungsi dari komputer-komputer yang ada di lane 1, lane 2 maupun lane 3. Ya. Untuk lane 1 fungsinya adalah untuk traffic untuk mengatur perjalanan kereta. Ya. Jadi untuk memastikan si kereta itu berjalan dengan aman, sesuai dan melihat indikasi posisi kereta ada di mana, untuk pergerakan kereta bisa dipantau mau kemana arahnya, itu bisa kelihatan nomor kereta, nomornya ada posisinya ada di mana, arah tujuan kereta pun bisa kelihatan dari komputer yang baris pertama ini ya, yang bisa disebut traffic dispatcher, ya, ya, ya. Untuk perpindahan jalur dan, maupun untuk berangkatan ya diatur dari lane satu ini atau di traffic dispatcher ini. Oke. Okay. Okay. Yang kedua Pak. Lane 2 ini untuk power dispatcher yaitu untuk monitoring dan mengendalikan power SCADA system. Ya. Okay, power SCADA system ini berfungsi untuk monitoring dan mempasok daya dari gardu terminal 2 menuju kereta. Jadi bisa diatur langsung dari SCADA system ini. Oke. Okay. Okay. Yang selanjutnya ada juga telkom dispatcher. Ya, ya. Telkom dispatcher ini berfungsi sebagai komunikasi dari ruangan OCC bisa itu ke kereta yang petugas yang ada di kereta lah ya, ataupun dengan penumpang ataupun dengan dengan petugas-petugas yang lain lah ya. Jadi bisa dilihat dari telepon dispatcher ini, betul. Lanjut ke ini Pak yang di belakang, lain ketiga. Ketiga ini supervisor dispatcher sebagai pengaturan jadwal perjalanan kereta. Oh, diaturnya di sini proyek. Betul. Jadi untuk menentukan hari ini kita menggunakan perjalanan berapa kereta, hari ini kita operasi sampai jam berapa ya diatur dari supervisor dispatcher ini. Jadi bisa dilihat juga dari. Oh itu ada jadwal. Benar Pak. Jadi kalau terlambat itu misalkan terlambat atau tepat ada keterangannya. Betul, ada bisa dilihat dari sini. Nah, ini yang diaturnya dari baris supervisor dispatcher ini. Jadi misalkan ada waktu keberangkatan ada yang terlambat ataupun ada kereta yang istilahnya pergantian kereta karena penumpang penuh akhirnya tambah kereta istilahnya ya. Ada penambahan kereta. Nah, bisa diatur dari jadwal yang ada di supervisor dispatcher. Oke, sekarang mungkin saya ingin kembali ke depan, saya penasaran dengan track yang ada di depan lintasan, mungkin nanti Bapak bisa menjelaskan di sana. Pak, untuk di belakang sini kan ada seperti track gitu Pak, mungkin betul. Bapak bisa menjelaskannya itu untuk apa sih Pak, karena saya lihat di sini ada seperti yang maju-maju gitu-gitu kan, penasaran gitu Pak. Skytrain ini ada dua lane, okay. Sama lane A dan lane B. Yo. Lane A, dan ini pun ada indikasi ya, ini simulasi kereta berjalan. Ini sesuai dengan real di lapangan.
Jadi kereta di lapangan bergerak, ini pun bergerak, indikasi ini, simulasi. Jadi terpantau dari sini ya, Pak? Iya, bisa dipantau langsung dari sini. Oke. Ini merapat kemana nih, Pak, kereta ini? Tujuan ke Terminal 1 ini bisa ada. Nah, ini datang ya, Pak, keretanya tuh di atas. Nah, kalau boleh tahu nih, Pak, kan ini beda-bedanya warnanya, ada yang kuning, ada yang ini, itu apa tuh, Pak? Untuk warna kuning ini tuh artinya ada rute terbentuk. Jadi kereta itu diizinkan bergerak selama ada rute ini. Jadi kalau dari sini tes Terminal 1 ke Terminal ini, Terminal ini belum ada rute kuning, ya. Artinya itu tidak belum diizinkan untuk berangkat. Gitu. Siap-siap. Okay. Ini bisa dilihat indikasi BSD hijau, artinya pintu terbuka. Ternyata semuanya bisa dikontrol dari sini, apa bisa dilihat kereta kemana-kemananya, terus pintunya juga ada tandanya kalau buka seperti ini, ya. Betul. Oke, Pak, terima kasih banyak sudah menjelaskannya secara lengkap mengenai OCC ini, kan teman-teman dari pecinta kereta api mungkin belum tahu. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Alhamdulillah, tadi saya sudah naik Skytrain tanpa masinis driverless yang sistemnya dibuat langsung oleh PT LEN. Hatur nuhun yang sudah nonton video saya. Harapannya saya sebagai masyarakat, ya semoga kedepannya kereta api seluruhnya menggunakan sistem seperti ini, karena ini sudah bagus sekali dan tentunya mengikuti era global yang saat ini semakin maju. See you next time, sampai jumpa kembali dalam video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.